Jadi saya ingin peringatkan kerajaan, jangan ulangi kesalahan tata cara, tata kelola dana-dana badan yang menguruskan pencarum-pencarum rakyat Malaysia. Kalau kita lihat KWSP antara yang terlibat dalam pelaburan ini, dan kita lihat juga sepatutnya badan-badan yang menguruskan dana pencen seperti KWSP, LTAT, mereka ini adalah portfolio managers. They shouldn't be involved in any strategic investment seperti mana Khazanah lakukan, kerana itu bukan duit mereka. Ini duit pencarum rakyat Malaysia. Dan kita lihat bila mana LTAT membuat pelaburan yang salah, yang tidak bertanggungjawab ke atas boosted, dengan tata cara dan korupsi yang lemah, melibatkan LCS dan sebagainya. Yang rugi adalah para pesara tentera. Dan kita bimbang dengan pelaburan KWSP ke atas MHB dan GIP BlackRock ini juga boleh memberi kesan jangka panjang kepada kadar ulangan yang KWSP mahukan, dan memberi kesan kepada dividen yang akan diberikan kepada para pencarum. Jadi janganlah ulangi kesilapan yang sama dibuat terhadap banyak GLC, GLIC yang ada atas tata kelola yang lemah. Dan sampai hari ini, pelaburan ataupun penswastaan MHB ini tidak diberi penerangan dan jawapan yang tuntas. Saya ambil contoh mudah. Apakah hanya GIP BlackRock yang mampu menaik taraf MHB? Saya nak tanya, ke mana, siapakah syarikat top 5 yang disenarai pendek oleh kerajaan? Apakah ADP terlibat? Apakah Fraport dari Jerman terlibat? Vinci daripada Perancis terlibat? Tiada butiran dikeluarkan oleh kerajaan berkenaan hal ini. There's many things that not been made clear by the government to the people of Malaysia in this deal. Jadi saya tekankan sekali lagi, jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah tidak bertanggungjawab, melepaskan batuk di tangga. Dan sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh ada moral courage yang lebih besar, seperti mana dana pencen di Norway boleh lakukan terhadap Caterpillar, dan apa yang sepatutnya dilakukan ke atas MHB, GIP dan BlackRock. Jadi saya harap, saya menyeru sekali lagi kepada semua pencarum-pencarum di PNB, di KWAP, desak PNB dan KWAP untuk tidak menjual pegangan yang mereka ada dalam MHB kepada konsortium penswastaan yang dikepalai oleh Khazanah, KWSP dan juga GIP ini. Selamatkan lapangan terbang kita. Pertahankan kedaulatan kita. Jangan bersubahat dan bacul dengan Zionis yang mendapat sokongan BlackRock. Terima kasih.